sebelah sana hujan, woi. Oh, gelap sebelah sana hujan. Cocok buat mikro di sini ntar sore. Cobain. Kita ada di mana ini? Ini orang Gombang. Kita main kopi sini. Nah, sambil camping ya. Pokoknya luas lah. Kita dapat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita camping ya gitu. Kita camping di Parang Gombang, Purwakarta ya. Saya mau bikin tutorial bikin tempat tidur di dalam mobil ya. Oke, videonya ada setelah ini. Jos, tonton terus. Oke, kita mulai pengelasan. Ini panjang dan lebarnya antara 105 cm sama 90 cm ya. Panjang 105 cm, lebar 90 cm. Oke, sekarang kita pembukaan dulu, bongkar kursi belakang mobil Xenia ya. Kita bongkar dulu sampai dua-duanya terbongkar, dan bagian kursi tengah enggak kita bongkar ya, agar masih bisa duduk. Kita ada penumpang atau apa masih bisa duduk, cuma bagian belakang aja yang dibongkar dua-duanya seperti itu. Nah, kita lanjut.
yang tadi udah kita las, kita dicoba dipaskan apakah pas apa tidaknya. Ya. Nah, seperti ini Mas Bro. Tuh. Jadi di dalam mobil itu panjangnya ya tadi 105 cm, lebar ke depan tuh, lebar itu ke depan ya, lebar itu ke depan 90 cm. Dari belakang ke apa namanya ke kursi itu 90 cm. Oke, kita bikin dulu tatakan atasnya pakai triplek yang tebal. Ini saya punya triplek sisaan, kita potong terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan juga apa namanya ini, karpet kita staplesin, kita tutup biar awet, tujuannya seperti itu. Oke, kalau sudah rapi, kan dua ini ya, dua apa triplek. Kenapa saya potong agar mudah dilipat, mudah dimasukkan ke mobilnya. Seperti itu. Sesudah rapi dua-duanya kita staples, kita pasang apa namanya karpet. Kita siapkan ke dalam mobil. Kita tes di dalam mobil ya. Oh, seperti ini Mas Bro. Nah, panjang tripleknya 120 kali 1 meter ya. 120 kali 100 meter. Apa namanya? Maksudnya disebutnya ya. Rapi. Kursi tengah kita tutupin ya. Enggak dicopot, tujuannya biar tambah lebar, tambah panjang. Panjangnya itu lebarnya itu 120, panjangnya 200 meter ya. Oke, cukup sekian. Oke, kita masak Oke, kita pasang lagi, kita bikin tempat tidur. Ya udah sih. Sok bantalin dari tuh bantal. Yes. Oke, Jos. Mantap. Oke. Jos.
pisang goreng. Pisang sabaraha? Karebuan. Pisangnya 5, udinya 2. Pisang naon? Pisang itu langka. Oh, bukan enggak dikolnya. Tapi udah matang kan ya? Enggak asam kan ya? Enggak, manis. Manis. Ah. Macin. Gimana? Mau digulung? Bukan et. Oke, cukup sekian ya. Mungkin tutorial apa tempat tidur di dalam mobil. Kursi belakang mobil ini kita copot. Jadikan jadi lurus ke sana. Jadi kursi tengah enggak kita copot. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Joss.